Aldila Jelita akhirnya buka suara mengabarkan kondisi Indra Bekti sang suami yang kini berangsur membaik pasca operasi pendarahan di otak. Dalam laman Instagram milik Aldila, istri Indra Bekti ini mengucap syukur suaminya kini sudah siuman dan menunjukkan perkembangan yang baik Jumat 30 Desember 2022. Saat ini menurut Aldila, Indra Bekti masih dalam pengaruh obat penenang pasca operasi. Tidak lupa Aldila mengucap terima kasih atas semua dukungan dan doa terus datang untuk Indra Bekti agar lekas sembuh dan bisa segera pulang ke rumah. Diketahui memang kondisi Indra Bekti kini mulai berangsur membaik pasca menjalani operasi keduanya di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Indra Bekti sudah bisa merespon candaan ketika keluarga dan sahabat yang hadir mengajaknya berkomunikasi. Kini, alat pernapasan yang menempel di wajah Indra Bekti itu perlahan mulai dilepas.